Datang dan daya pemirsa, harga cabai di berbagai daerah saat ini mengalami kenaikan. Tidak hanya di wilayah Pati, namun kenaikan juga terjadi di Kabupaten Kendal. Bahkan di Kendal harga cabai naik mulai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Di Kendal sudah hampir satu bulan ini harga cabai naik secara signifikan. Jika sebelumnya pedagang menjual cabai rawit merah seharga Rp40.000, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp35.000 kini naik menjadi Rp60.000. Sementara itu harga cabai merah besar yang dijual seharga Rp30.000 kini naik menjadi Rp60.000. Salah satu pedagang mengatakan dengan kenaikan harga cabai tersebut omsetnya justru menurun karena pembeli mengurangi pembelian. Menurut pedagang, kenaikan harga ini karena adanya penurunan pasokan. Sementara itu di Pati, harga cabai juga mengalami kenaikan. Namun dengan melonjaknya harga cabai di pasaran, ternyata juga diikuti dengan melonjaknya harga dan permintaan akan bibit cabai. Salah satu penjual bibit cabai di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati mengatakan jika permintaan bibit cabai saat ini ikut naik sejak harga cabai melonjak. Jika biasanya dalam satu hari hanya dapat menjual 1.000 batang, namun saat ini dirinya bisa menjual 3 hingga 5.000 bibit cabai per hari. Bahkan harga bibit cabai juga ikut naik. Kenaikan harga bibit cabai pun mencapai 100%. Jika di hari biasa harga bibit cabai di kisaran Rp500 per batang, kini harga bibit cabai menjadi Rp1.000 per batang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.